dengan semangat kebangsaan bangun negeriku. Wujudkan pendidikan bermutu jawab. Magelang Kota Harapan, tempat yang indah untuk liburan. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang lebih indah selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Indah dan mencintai keindahan, Zat yang memberikan ketenangan tanpa meninggalkan kegelisahan, Zat yang memberikan kedamaian tanpa meninggalkan kegundahan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang telah memperjuangkan agama ini dari zaman jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ahadia Farhana, biasa dipanggil Brina. Saya duduk di bangku kelas 5 SDIP Zaidul Safid 1. Sekolah saya berada di Jalan Kiai Gedong 1, Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dekat dengan pusat pariwisata yang mendunia yaitu Candi Borobudur. Selain itu, dekat dengan wisata arung jeram Sungai Elo yang dapat meningkatkan adrenalin kita. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat termos sederhana. Mengapa saya membuat termos sederhana? Karena saya terinspirasi oleh salah satu pembelajaran tematik kelas 5 tema 6 yaitu perpindahan kalor. Terutama pada KD berikut ini. KD IPA 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. KD IPS 3.2 menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Termos didesain pertama kali oleh James Dewar pada tahun 1902. Ketika James Dewar ingin memberikan susu pada anaknya, ia mengalami suatu problematika di mana susu hangat yang beliau simpan cepat sekali mengalami penurunan suhu. Beliau berpikir mengenai suatu alat yang dapat digunakan untuk mempertahankan suhu hangat dalam suatu minuman tanpa melibatkan suatu energi apapun. Bagaimana beliau membuatnya adalah dengan menciptakan botol vakum. Termos terdiri dari dua lapisan, lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan dalam dilapisi dengan material perak atau kaca agar dapat mempertahankan panas. Itulah sebabnya mengapa sewaktu kalian melihat bagian dalam termos akan terlihat material berkilau seperti kaca. Antara lapisan dalam dan lapisan luar terdapat sebuah ruangan kosong dan di dalam kondisi vakum, yaitu kondisi di mana udara tidak dapat masuk dan keluar akibat adanya ruangan hampa seperti inilah. Seperti inilah yang dapat mencegah dan mengurangi perambatan kalor atau suhu panas dari air keluar dinding, sehingga kondisi suhu pada air dapat dipertahankan. Dalam pembuatan termos sederhana ini, saya banyak memanfaatkan barang bekas sesuai dengan KD IPS, yaitu salah satunya tentang masalah sosial berkaitan dengan sampah. Harapannya kita bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, demikian tadi sekilas alasan saya mengapa memilih membuat termos sederhana. Baik teman-teman, sekarang saya akan menyampaikan langkah-langkah membuat termos sederhana. Semoga setelah melihat tutorial membuat termos sederhana, teman-teman bisa terinspirasi juga untuk membuatnya. Berikut langkah-langkah cara membuat termos sederhana, alat dan bahan. Ini saya sudah siapkan botol kaca sirup, 7 gulungan isolasi besar, 6 untuk bagian luar termos, dan 1 untuk bagian tutup, dan 1 gulungan isolasi berukuran kecil. Ada lem tembak, stiker, aluminium foil, termometer, cutter, gunting, dan 3 buah kardus seukuran dengan isolasi ini, dan ada isolasi besar. Cara pembuatan termos sederhana. Pertama-tama, gulung botol kaca dengan kertas aluminium foil seluruhnya. Ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian rekatkan dengan isolasi. Pada dasar bagian bawah, kita pasang tutup botol air minum sebagai penyangga. Kita siapkan kardus bekas, gulungan
bekas isolasi yang berukuran 25 cm untuk wadah botol dan ukuran 5 cm untuk bagian tutupnya. Tempelkan kardus yang berbentuk lingkaran di salah satu bagian gulungan. Agar lebih rapi, tempelkan stiker di bagian badan gulungan. Setelah itu, masukkan botol kaca ke gulungan kain yang berukuran panjang. Bagian leher dilapisi kertas aluminium foil sebagai penutup yang dibuat agak mengerucut. Setelah itu, masukkan air panas ke dalam botol, lalu cek suhu menggunakan termometer. Suhu awal menunjukkan pada suhu 70 derajat Celcius. 2 jam kemudian, kita cek suhu lagi, menunjukkan pada suhu 50 derajat Celcius. Demikian tadi teman-teman, proses pembuatan termos sederhana. Mudah bukan? Termos sederhana yang saya buat tentunya sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat tersebut antara lain, mampu menyimpan air panas kurang lebih selama 2 jam, memanfaatkan barang bekas supaya mengurangi masalah sosial yaitu sampah. Alhamdulillah, selesai sudah percobaan saya membuat termos sederhana. Sungguh betapa dahsyatnya mukjizat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk umat manusia yang di dalamnya terdapat isyarat-isyarat ilmiah bagi kehidupan manusia. Salah satu isyarat ilmiah yang ditunjukkan Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 96 yang berbunyi Atuni Zubarol Hadid Hatta Ida Sawabayna Sudafaini Kola Hatta Ida Ja'alahu Naron Kola Atuni yang artinya berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu dia Zulkarnain berkata tiuplah api itu ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api dia pun berkata berikanlah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Dalam ayat tersebut terdapat isyarat ilmiah tentang perpindahan kalor. Sungguh luar biasa isyarat ilmiah dalam Al-Quran. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Magelang Kota Sejuta Bunga, singgahlah barang sebentar saja. Izinkan satu kalimat untuk teman semua. Salam penutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.